Itu yang setengah jadi, Mbak. Neng di? Nanti tu tahanan lagi pak. Tahanannya sebelah di. Tahanannya lebih sebelah di. Oh ya ada. Oh masih jauh. Coba sih. Di praktek no, Mbah. Mbak melaku, Mbah. Dulu seperti endel ngono terus. Lengah, tapi gitu. Apa ireng? Iya. Sederhana tapi api. Kurang banget. Ini untuk gede titik ngono gitu. Warna sih bagus-bagus kemarin buat nonton mana? Iya kan? Yang biru tua itu mana? Mbak kan main, mbaknya mana tadi ya? Ya, dompet aja. Iya, Bu, ini kalau ini dari daun mangga kalau. Si Bori mek gare iki tok belum bikin ya. Ada si tie-dye, ini si Bori, Pak. Ini tuh sendal itu tie-dye. Ini si Bori, Pak, kita ikat. Nah, itu ini ada kan, tapi belum kasih resleting, nggak apa-apa. Dompetnya. Pak, mau saya tambahin ini kan? Sorry. Napi yang dulu pernah di sini, terus saya diajarin sama dia, dia pas bikin saya lihat pak, bisa terus bayangin. Daun ketapang, ini juga ketapang. Ini ketapang kan? Apa ekoprin apa? Oh mbak, gorengannya monggo. Dibuka satu nanti jadi model loh ini kok. Loh Pak, iya aku gak pede. Lari-lari mawon nggih. Iya, Pak. Oh, hanya buka kok hanya. Mukanya ya, ya sama mukanya juga. Dijeber itu. Kita naik berdua lah. Sama yang buat ya, Pak. Iya, iya. Sampean ya. Bikin selendang gitu tuh, Bu? Oh, ini buat outer bagus. Ini buat outer bagus. Kalau ini baju bagus ini, Pak. Hijau army ya, Bu ya. Nah, sampun, Pak. Sampun. Bisa. Cinta. Halo.
takut terkenal. Pun. Sampun. Terkenal bahasa ini. Kalau saya. Aku ya. Ini kan masih dalam proses, nanti disetrika baru simetris, Pak. Memang tetap kok, Pak. Yang kuning, Pak. Istimewa, Pak, itu nggak ada yang motif yang sama. Warnanya tergantung wajah. Ya, yuk ya. Jadi, dengan bahan yang sama, teknik sama, cuacanya beda, udah warnanya beda. Bebek. Dimulai jangan mbak. Iya. Bapak yang kiri. Iya, dia enggak jadi. Siapa yang ikat yuk? Enggak jadi, Pak. Bapak. Itu kenapa? Ikatnya kurang kuat. Kurang siapa itu yang ikat yuk? Coba hijau itu bukaan yuk. Iya. Wah, saya yang malu, Pak. Nah, ini jadi, Pak. Mas tanganmu yuk kuningmu ya. Jadi. Ini kami bikin sedikit-sedikit karena untuk sendal, Pak. Jadi enggak apa-apa.
api ini. LA mana Mbak ini? Lamongan. LA Los Angeles. Podo karo aku Manhattan, Mbak. Manhattan. Mak pulang jalan-jalan sama kita. Ini bisa dijelasin Mbak Yu tadi sedang membuat apa sih di sini tadi itu? Batik tide, Pak. Sama? Sama batik shibori. Cara pembuatannya gimana? Pembuatannya kita karetin kainnya, terus kita beri pewarna sintetis. Terus jadi dibuat apa Mbak itu kainnya, Mbak? Macam-macam, Pak. Bisa jadi baju, outer, one set, tas, dompet. Loh, itu tadi motifnya apa aja sih Mbak? Kayak daun gitu toh? Kan ada yang terbuat daun itu pewarna alami, Pak. Jadi kita bisa mewarnai pakai pewarna alam, pakai daun ketapang, daun mangga. Gimana setelah dapat pelatihan ini, gimana Mbak? Ya bersyukur dapat ilmu baru. Artinya mungkin ada keinginan nanti setelah keluar dari sini mungkin tetap mengembangkan ini gitu. Iya, insya Allah jadi. Dalam sehari bikin berapa Mbak? Dalam
sehari kalau untuk shibori sih kita satu kain, karena kan itu ngaretinnya satu-satu. Kalau tie-dye bisa 2-3. Kesulitannya apa, Mbak? Kalau shibori itu ngaretinnya satu-satu. Jadi satu-satu dikaretin, kalau nggak rapet itu nanti warnanya bisa nyampur ke dalam, jadi nggak jadi batiknya. Kalau yang tie-dye kan cuma dikaretin asal, tapi kalau shibori harus ngaretin satu-satu. Dan kadang pewarnaannya itu nyampur gitu, Pak. Jadi mulai menjemur itu kita harus perhatikan gitu. Sudah pernah dijual atau gimana ini harian Mbak-mbak ini? Kita sih kejualnya sih sama-sama ke ini, warga binaan juga. Oh begitu. Ya, jadi celana, baju, tas. Juga kalau ada waktu ada tamu, biasanya kita kasih. Oh iya. Ini namanya Mbak Ayu, Ayu sama Mbak? Lydia. Lydia? Iya. Lancar. Oh, yang pelatihan yang diadakan di Bimkiat Rutan Perempuan itu, Pak, banyak. Kami ada pembuatan kain shibori. Kami menyebutnya kain shibori itu ada dua, teknik pewarnaan teknik alam sama sintetis. Lalu ada rajut, kami rajut tas sama dompet, peci juga ada seperti yang Bapak lihat di situ. Lalu untuk pembuatan sendal hotel juga ada. Tas dari kain shibori juga ada. Banyak sih, Pak, kami juga ada sablon di sini, sablon tas. Lalu ada bakery juga. Bakery ada masak, kami juga ada perkebunan juga. Tapi saat ini perkebunannya lagi pembibitan, jadi kami tidak bisa ini menunjukkan. Ini karyanya kan keren-keren, Bu. Lumayan, Bu. Bisa dijelaskan mungkin pernah dijual kemana kayak gitu, Bu? Untuk saat ini sih kami pernah mengikuti pameran yang sudah diadakan oleh instansi ataupun UMKM, tapi sepertinya masyarakat sekitar sini masih belum tertarik dengan produk seperti ini. Mereka lebih memilih produk-produk yang seperti makanan, terus bahan pokok seperti itu yang lebih laku di... Mereka belum banyak yang tertarik sih, Pak, di sini. Jadi sementara kami membuat kegiatan ini hanya untuk bekal bagi para warga binaan agar mereka mempunyai bekal ketika mereka sudah keluar dari rutan perempuan. Jadi mereka bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari di sini, bisa mereka jadikan untuk mata pencaharian di luar. Itu harapan kami sih. Udah, Pak, ya. Apa kedepannya akan semakin dikembangkan atau gimana, Bu, ini kerajinan di sini? Insya Allah, Pak, nanti kalau sekiranya kami nanti kalau produk sendal hotel ini sama mungkin tas sama dompetnya itu bisa untuk souvenir, ya. Jadi nanti insya Allah nanti saya sama staff saya berusaha memasarkan supaya produk-produk kami bisa berkembang lagi. Kok mikir kok? Tambah Wendel lah ini. Suara ketemu. Terima kasih, loh.